sekarang kita akan menunjukkan lokasi spot mancing, spot mancing bandeng gratis di PLTU Muara Karang. Tahu spot mancing bandeng gratis di Muara Karang atau ada depan depan Mega Mall, nanti ambil kiri terus sampai jembatan di atas kali lewatin pos mall. Nah, nanti itu putar kanan dikit lewatin jembatan udah pas arah menuju Muara Karang, pantai Muara Karang nih. Depan ambil kiri, kalau ke kanan kan buat duit tanggul kiri. Nah, untuk teman-teman yang nggak bawa kendaraan nggak bisa naik 01 itu angkot yang merah dari Roksi menuju Muara Angke, yang lewat jembatan 2, jembatan 3. Nah, Muara Angke dia Mega Mall. Sahabat yang ingin mancing di Jaya juga bisa nih di Waduk Buin. Di depan Mega Mall tuh jembatan merah. Seberang kanan itu spot mancing Bujair, sama spot mancing Bujair gratis. Tidak nih kanan ya. Tuh. Masuk dari situ tuh. Nah, lalu kita ke jembatan atas tuh. Kalau bawa kendaraan motor lewat atas nanti ada puteran yang ke kanan ke arah PLTU Muara Karang. Nah, kita naik angkot turun di atas jembatan aja bang, boleh kan ya jembatan? Boleh. Nah, kita turun jembatan tadi, sahabat. Alhamdulillah sampai. Kalau bawa kendaraan motor masuk belok kanan nih tuh puteran nih, dia boleh lewat sini nih tuh, atau lewat sana tadi tuh bisa sahabat kalau untuk motor. Kalau di kanan nggak bisa sih tadi tuh, motor pada lewat kanan kan bisa tuh motor tuh kalau lewat satu. Mobil juga bisa tuh. Posisi mancing bandengnya sih di kali, ada di kanan kita. Nah, posisi naiknya susah kita lewat sini. Jadi ntar dari parkiran kita ngambil kanan ntar. Nih depan parkiran. Cuacanya mendung. Dari subuh hujan terus nih sahabat nih. Sebenarnya cuaca nggak bagus buat mancing bandeng ini. Terus untuk yang bawa kendaraan motor, nah kalau bawa kendaraan motor terus masuk loh ke kanan. Nah, ini ada di sini nih tuh, pinggir kali sini nih. Karena kita jalan kita naik aja nih tuh, terus naik sono, naik atas nih parkiran, nanti lewat sini nih tuh. Kalau bawa kendaraan motor naik kita tetap di sini tuh, di sini. Nah, ini posisi spotnya nih sahabat tuh. Oh, kalinya lagi naik, lagi butek. Sahabat
Ini kalau airnya naik ini kurang bagus nih buat bandeng. Sini banyaknya bandeng, belanak, sama kiper, ketang-ketang. Kita ngambil kanan. Ini kalau Sabtu Minggu rame nih spot nih. Kalau hari Minggu rame banget atau hari libur. Kalau hari libur rame yang mancing bandeng. Nah, ya maklum bandeng gratis. Tuh spotnya tuh. Tuh sampai ke seberang rame kalau hari Minggu atau hari libur. Nah, di sini nih, di sini rame nih. Kita ke jembatan itu aja loh, depan. Depan ada jembatan itu. Ini rame di sini nih. Oke, sahabat. Kita lihat dulu. Nih. Nih, tahu bekas mancing malam. Apa tahu bekas mancing kemarin pagi nih. Tuh, bekas kopi banyak banget tuh. Tuh bekas kopi. Tuh. Bekas mancing kemarin deh kayaknya. Wah, airnya jelek, sahabat. Berarti sahabat kalau mau mancing bandeng di sini jangan habis hujan. Kalau hujan gini bandeng enggak bakalan naik. Oke. Nah, kalau maksudnya juga nunggu air pasang. Kalau air pasang, bandeng pada naik nih. Lo kan laut muara karang noh. Depan laut muara karang, jadi ikan bandeng tuh naik dari laut nih, laut muara angke nih, muara karang PLTU ini, bandeng naik dari sana, naik ke atas sini nih. Gak tau deh kakak putihnya deh, yang pasti bandeng, belanak, kiper banyak sini. Tapi usahakan pas air pasang ya, kalau air nggak pasang, bandengnya nggak ada. Nuh kayak di seberang banyak nih sahabat, kita ke seberang aja deh. Nah, ini sahabat nih, jembatan nih yang tadi saya bilang. Jembatan cinta. Karena banyak yang pemancing bandeng kalau hari Minggu atau hari libur. Nih, belok kanan kita. Kalau bawa kendaraan motor atau mobil bisa tadi langsung kanan sini. Nih, tuh. Ini di kanan ini nih jembatan nih. Kalau Minggu, hari Minggu atau hari libur. Rame nih mancing bandeng nih, rame banget kalau hari Minggu atau hari libur tuh. Sebelah kiri sana juga rame loh kalau hari Minggu atau hari libur. Nah, nih bandengnya naik dari sini nih tuh, dari spot PLTU Muara Karang. Dari sana no, naik no, dari laut no. Ini lurus laut nih. Cuma berapa puluh meter lah laut. Dia naik bandengnya. Nih, ini jembatan sini rame kalau Minggu atau hari libur. Ini karena kita kesini hari kerja. Dan habis hujan lagi. Jadi sepi. Ya maklum lah, kita survei spot. Sekarang nunjukin rutenya. Ini kalau Minggu libur rame tuh. Karena nggak ada naik. Sahabat nih, Minggu. Kalau Minggu atau hari libur rame sini nih. Ini orang semua nih tanggulan nih. Nih tuh sepanjang tanggul ini nih. Mancing bandeng, mancing banak, mancing kiper atau ketang-ketang rame. Ini air butak. Kurang bagus lah kalau habis hujan. Biasanya bandeng di sini makannya pagi sampai jam 10 pagi lah, dan jam habis subuh. Oke, kita cek sono sahabat, kita mau cek namanya survei spot. Kita survei dulu. Hari ini kita nggak mancing, cuma survei spot. Spot mancing bandeng gratis di Jakarta. Lebih tepatnya di depan PLTU Muara Karang. Nih, jarang-jarang sahabat ada bandeng gratisan. Kiper juga gede-gede, 4-5 jarian lah.